Cek kerel ngara itu ya. Lurus mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tosim Sugarto. Kali ini saya akan mereview bahan bonsai serut. Ini adalah hasil dongkel. Saya akan memotong atau memilih ranting yang tidak dipakai pada bahan bonsai. Baiklah kawan, langsung saja. Jadi api lo. Ayo, angkat ayo. Abi natu. Abi datu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Coba dia nak tu. Coba. Ah. Terus tanan kamu maji. Wih mun tanah jadi kip le ro bedela. Au ajo. Ajo. Hari ya arif bede je. Yo. Kamu bede je dong. Yo. Iko iko. Sip, coba. Ade. Ha. Aku jauh ni. Aku nyom. Aku. Jauh. Berpusat lagi. Dan telinga yang apa? Adik ya, sama dia. Nak lu. Aje lap pula dia. Jo. Kami. Yes. Aje lap pun dia. Dia kat kau. Okey. Jangan bin pula pada mangka. Ya tadi ya nah. Yang lagi isunya ada. Pi jangan sadut. Tunggu ni jatin panas dalam ni pokok lah. Kita apa dia dong. Kau. Kayak lu ah nah. Nah ada Yes. Kalau ada kan pakak ngaji, tapi kaki juga ngaji. Pengok. Ayeh pengok. Hah? Kalau kau tika, tebur. Apa semua lagi yang sakit, Iro sakit Iro. Orang. Kita tembak cawan. Kita taman dek. Kita taman dek kacang aja. Kita taman ni lah. Hah? Taman. Cuk. Cuk buang ni. Ayo di kerjaan, kalau dia di mana? Tunggu di bawah, di bawah apa di timur kaki dia? Di depan tu maji. Kian mana tete tan muda ini? Jadi, berapa di kian apa? Tengah halim. Minta tak ada. Baiklah kawan, inilah hasil dari pemilihan ranting dari bahan bonsai serut. Dan inilah hasilnya. Baiklah kawan, tonton saja. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.